Halo guys, jumpa lagi hari ini. Hari ini Cidian mau ajak kalian berbincang-bincang dan sambil mikir sedikit. Sedikit aja. Sedikit, jangan banyak-banyak. Nanti pusing. Oke, pusing. Oke. Sekarang karena ini bakal agak sedikit panjang, Cidian kasih waktu teman-teman buat ambil snack terdekat di rumah dan bawa ke meja kalian sekarang juga. Ya, aku hitung sampai 10, siapkan sekarang. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, makanannya udah siap ya. Karena ini kita akan bahas agak sedikit panjang, tapi semoga bermanfaat buat kalian dan bisa menjadi acuan kalian ke depan sebagai pertimbangan tentang apa yang akan kalian lakukan ke depannya. Oke, aku mau bahas masalah goal life plan. Oke, di sini aku mengawali dengan itu dulu. Jadi goal life plan ini kenapa Cidian angkat? Ini kita akan cerita kalau manusia yang ingin sukses harus punya dream, harus bermimpi, harus punya mimpi, dan mimpi itu harus besar. Ya, itu Cidian lakukan atau Cidian punya mimpi awal untuk memulai bisnis itu sudah dari mungkin sekitar 10 sampai 11 tahun yang lalu. Itu mimpi yang Cidian punya dulu waktu Cidian masih kerja ikut orang. Itu mimpinya adalah aku pengen punya rumah yang bagus, yang besar kayak istana, dan aku pengen naik mobil Mercy. Itu mimpiku dulu. Nah, caranya sekarang anggap aja sekarang aku kasih contoh simpelnya. Misalkan teman-teman pengen punya mimpi beli rumah seharga 1M. Kalau mimpi kan nggak boleh pendek mimpinya, harus yang tinggi. Ya, tapi tahu sendiri ya, konsekuensi mimpi yang tinggi jatuh sakit. Begitu jatuh, Cidian kasih ungkapan dan harus kalian terapkan dalam hidup Anda. Sekali jatuh, bangun lagi. Oke? Teman-teman harus bangun lagi. Keadaannya apapun, jatuh separah apapun, kalian harus bangun. Ya. Karena di sini aku punya satu quote yang harus kalian simpan benar-benar, ya. Terlahir miskin itu takdir. Meninggal dalam keadaan miskin, kamu yang salah. Kamu yang salah. Oke? Karena kita manusia diberi talenta sama Tuhan luar biasa, mental yang luar biasa juga. Makanya kita harus kembangkan itu semua. Jadi apa yang Tuhan kasih ke kita, kita harus kembangkan itu. Nah, sekarang Cidian mau kasih percontohan untuk goal life plan. Misalkan teman-teman pengen beli rumah ya. Ini aku buka kalkulator dulu nih. Ya kan? Kalian pengen beli rumah seharga 1M. Oke? Okay? Aku ambil 1M. Oke? Okay? Kenapa kalkulator gua cuma bisa 100 juta? Sama. Boleh nggak tolong ambil kalkulator di meja sana? Sekarang udah ada kalkulator, sekarang kita hitung ya. Misalkan kita punya mimpi seperti yang tadi kita ngomong, kita mau beli rumah seharga 1 miliar. Tapi karena kita nggak punya uang yang saat sekarang, maka kita rencananya pinjem uang di bank atau KPR. Ya, meng-KPR-kan. Ceritanya kita KPR-kan nih, ya kan? Ceritanya loh ya. Nih. Berarti dari 1M itu, kita mau KPR-in berapa semampunya kita kan, dibagilah 20 tahun. 20 tahun itu 240 bulan, dibagi 1M itu dibagi 240. Berarti 1 bulannya itu tanpa bunga loh ya. Berarti 1 bulannya itu 4.160.000. Oke. Okay? Anggap aja dengan bunga dan tetek bengek lainnya, anggap aja 5 juta. Berarti untuk mewujudkan impian Anda memiliki rumah 1M, kalian harus ngumpulin uang tiap bulannya itu 5 juta bersih. Untuk ditabung
supaya bisa beli rumah 1M. Oke, paham di sini ya ibu-ibu ya. Nah, gimana sih sekarang pertanyaan yang kembali lagi, gimana sih cara biar kita atau ibu-ibu sekalian punya uang 5 juta tiap bulan? Ya, ada dua cara. Yang satu ikut orang kerja, ya entah kerjaan apapun. Yang kedua adalah berbisnis. Kalau ikut kerja orang, pertanyaan yang Cidian lontarkan adalah gajinya sampai enggak 5 juta tiap bulan? Ya kan? Itu pertanyaan yang mendasar banget tuh. Nah, anggap aja lah sekarang UMR di kota-kota kecil gitu ya, kota-kota kayak Cidian, Semarang atau itu 3 juta lah ya. Anggap aja 3 juta. Berarti kurang nih penghasilan kita selama apa yang kita ingin capai tadi kurang. Harusnya kan tadi 5 juta kan kita maunya, tapi kalau ini gaji 3 juta berarti jong, ya kan enggak bisa. Oke. Kita putar otak lagi nih, gimana? Caranya yang kedua yaitu berbisnis. Oke. Kalau kamu kerja ikut orang, kamu dalam waktu kurun 20 tahun nanti ke depan kamu ikut dengan satu perusahaan doang, berarti kamu akan ikut andil dalam memajukan perusahaan tersebut. Tapi kalau berbisnis, berarti kamu dalam kurun waktu 20 tahun ke depan, kamu akan buat kerajaan bisnismu sendiri, ya. Berarti kamu memajukan kamu sendiri. Oke, okay? Itu berbisnis. Itu rumus berbisnis adalah memajukan diri sendiri. Oke, okay. Sekarang kita sisihkan yang kerja ikut orang, karena di luar nalar tidak sampai 5 juta per bulan. Belum nanti dipotong macam-macam juga kan, dipotong libur lah, dipotong apa, tidak sampai lah, kecuali kamu ikut perusahaan-perusahaan yang besar, kamu juga lulusan yang terbaik, dan kamu penjual, misalkan kamu seorang marketing, kamu penjualannya luar biasa, dapat fee dan bonus, itu mungkin bisa, ya. Karena dulu aku ikut orang aja, gaji bisa sampai 50 juta tiap bulan. Sombong amat. Nah, itu sampai banget, ya. Sekarang Cidian memposisikan diri dulu di Cidian yang sama-sama cuma lulusan yang biasa-biasa aja, yang kalau aku ngelamar kerja gajinya ya udah segitu aja, se-UMR-nya aja gitu loh, 3 juta lah di kota kecil lah ya. 3 juta mungkin udah bagus banget, mungkin kalau awal-awal, malah justru kalau awal-awal baru kerja minimal lah 2 juta, 2,5 juta, bener gak sih? Nah oke, okay, anggap aja 3 juta ya. Kayaknya kalau aku ikut dia setahun belum tentu gajiku juga 5 juta. Jadi aku menganulir. Sekarang kita masuk yang ke bisnis yang lebih menjanjikan ya, dan lebih fleksibel. Bisnis yang di sini yang ditawarkan adalah berjualan. Ya bisnis notabene berjualan lah ya. Mau menjual berbisnis jasa atau menjual produk, ya kan? Benar ya? Di sini ada dua kemungkinan yang terjadi, jasa atau produk. Nah, sekarang karena Cidian bergeraknya di Shopee Live dan di online shop, berarti Cidian akan menggiring opini ke sana ya. Gimana cara kita berjualan di Shopee Live itu menghasilkan uang 5 juta satu bulan supaya impian kita yang tadi beli rumah 1M itu bisa tercapai. Oke. Sekarang kita basic on business. Kita ngumpulin uang 5 juta dengan notabene satu barang itu kita mau untung berapa dulu. Kita harus cari barangnya, target barangnya, sudah paham? Misalkan kita mau jual gamis atau jual kaos atau jual sepatu, sandal, tas dan sebagainya. Ah, bisa enggak ya kalau tas tuh untung 20.000 satu piece-nya? Ah, bisa gitu kan. Oke. Berarti notabene-nya berarti di sini kita mau jualan tas, oke. Jualan tas. Tasnya apa? Nanti kalian cari sendiri kan. Oke. Udah siap? Kalian udah mau di live kan? Satu barang tadi kita udah punya komitmen untuk untung 20.000 per piece. Berarti kalau kita butuh uang 5 juta tiap bulan keuntungan, kita bagi 20.000 ya 5 jutanya ya. Sehingga kita dapat berapa piece penjualan kita tiap bulan harusnya. Seharusnya. Oke, dibagi 20.000 ketemu 250 piece tas yang harus ibu-ibu jual setiap bulannya agar ibu-ibu bisa memenuhi si 5 juta tadi. Oke. Okay. Wah, 250 piece. Sekarang aku bagi 4. Satu bulan kan 4 minggu. 63 piece tiap minggu. Dibagi per hari bagi 7.
Berarti satu hari ibu-ibu akan harus menjual tas tersebut 9 piece. Kalau di dunia pershopian live, ini bisa saja terjadi dan sangat mungkin possible. Dan notabene kalau 9 tas sehari itu mudah kalau kalian tepat sasaran ya, dan mudah kalau kalian nanti melakukan step-step yang Cidian akan kasih ke kalian di video-video selanjutnya ya. Itu nanti aku akan kasih kalian cara-cara step by step-nya sehingga ada pembelian minimal 9 piece per hari minimal, oke? Nah, setelah itu anggap sekarang kita mau tahunya adalah berapa sih modal yang kita perlukan untuk kita bisa beli 250 tas tersebut. Oke. Sekarang kita hitung. 250 tas dikali harga HPP aja. Kita mau jual tas yang harga berapa nih? Yang low, middle, atau up. Oke. Anggap aja aku kasih yang paling gampang, yang low. Oke. Kita aku udah ketemu supplier nih, harganya 75.000. Oke, okay, berarti 250 piece dikali 75.000. Dapatnya adalah 18.750. Berarti ibu-ibu harus punya dana atau modal sebanyak 18.750.000 untuk memulai usaha 250 tas dengan keuntungan 20.000 per tasnya sehingga menghasilkan uang 5 juta tiap bulannya untuk ditabung supaya bisa memenuhi mimpi kita yang tadi. Oke? Sekarang pertanyaannya yang sering dilontarkan di DM Instagramnya Cidian adalah, Cidian, kasih tahu aku caranya gimana aku mengumpulkan modal tersebut. Terus gimana caranya aku bisa menggapai impianku? Atau ada yang tanya juga, Cidian, kalau aku mau mulai usaha dengan cara meminjam uang di bank, itu sah atau tidak? Berarti aku akan bahas di bolehkah kita meminjam modal di bank, ya kan? Sekarang pertanyaanku begini dulu. Ibu-ibu, Cidian mau tanya, kalau ibu-ibu pinjam uang di bank, ibu udah yakin bisa membayar cicilannya setiap bulan? Yakin? Yakin? Apakah ibu yakin ketika ibu nanti mulai live langsung traffic penjualannya naik sehingga mencukupi cicilan ibu? Apakah ibu yakin? Di sini aku tanya seperti ini karena aku pun sendiri tidak yakin. Suatu bisnis kita bentuk itu seolah-olah seperti kita berjudi. Oke? Bisa menang, bisa kalah. Artinya di sini bisa ramai atau bisa gulung tikar. Nah, kalau ramai ya disyukuri. Kalau gulung tikar gimana? Sudah terlanjur pinjam uang di bank gitu. Apa yang ibu lakukan coba? Yang ada nanti kedepannya akan membuat masalah baru di keluarga karena terlilit utang. Yang kedua, hidup ekonomi kalian akan jadi gali lubang tutup lubang aja. Bener nggak? Untuk menutup uang yang kamu pinjam di bank. Karena uang itu bunga berbunga. Betul ya, kalau di bank itu kan bunga berbunga. Apalagi belum nanti biaya administrasinya, provisinya, itu harus kalian hitungkan. Apakah worth it atau tidak. Jadi kalau ditanya bolehkah meminjam uang di bank untuk memulai sebuah usaha online, aku bilang tidak boleh. Menurut pendapatku dan menurut pengalamanku tidak boleh. Karena seperti yang tadi Cidian sampaikan, tidak ada kepastian pendapatan saat kita memulai sebuah usaha. Oke, paham ya Bu di sini ya? Berarti tidak boleh. Tapi kalau ibu-ibu bersikeras, "Oh, gampang lah gini-gini," monggo lakukan. Tapi dengerin Cidian sampai habis dulu di video ini, semoga bisa jadi nanti acuan ke depannya ibu-ibu mau mengeluarkan pemikiran apa ke depannya atau melakukan pemikiran apa ke depannya. Setelah nonton video Cidian yang kali ini. Oke, berarti Cidian tidak menyarankan meminjam modal dari bank. Terus Cidian bilang gak boleh pinjam uang ke bank. Terus Cidian bisa kasih solusi gak? Gimana caranya aku ngumpulin modal tanpa minjam uang ke bank?
Karena aku mimpiku besar banget nih, si rumah 1M tadi. Oke, sekarang ini aku akan bahas sesuai dengan yang kulakukan, sesuai dengan yang pengalamanku jalankan. Oke, si Dian tuh kita harus persamaan dulu ya. Ini si Dian akan, jangan ibu-ibu jangan lihat si Dian karena si Dian orang yang, oh tenang aja, Cidian gampang ngomong, orang Cidian tabungannya banyak di bank, atau Cidian suaminya kaya raya atau apalah. Maksudnya kita jangan mikir seperti itu karena Cidian tidak melakukan apa yang ibu pikirkan. Jadi gini, Cidian kasih advice sedikit. Cidian itu membesarkan Kosmo Butik itu awalnya ya, itu dari pendapatan pribadinya Cidian. Ya, gimana caranya? Kita mau bahas nih. Ya, apa yang Cidian lakukan dulu pertama kali. Kalau ibu-ibu ada yang ngelihat live shoppingnya Cidian dari awal, Cidian masih penontonnya followernya 100-200 orang, pasti ibu-ibu tahu apa yang Cidian lakukan. Oke, okay? Sekarang Cidian bahas di sini. Mengumpulkan modal gimana Ci tanpa meminjam dari bank? Yang satu, bisa caranya seperti yang tadi kita udah bahas, kerja ikut orang. Oke, okay? Kerja ikut orang dulu awalnya. Tapi ya itu, gajinya kecil, tapi kalian harus bisa memanage di sini, ya. Cukup kalian mau ngumpulin modal berapa dulu? 18 juta tadi. Oke. Berapa bulan berarti kalian harus mengumpulkan? Kalau kalian punya gaji 3 juta, terus kalian sisihkan 1 juta, berarti kalian perlu waktu sekitar 19 bulan kerja di sana untuk mengumpulkan modal tersebut. Nah, tapi kalau begitu kelamaan ya, keburu bete ya. Oke, sekarang caranya gimana? Anggap aja kalian tadi gajinya 3 juta tiap bulan. Kalian memenuhi kebutuhan pribadi kalian sendiri 2 juta, sisanya 1 juta. Benar ya? Sisanya 1 juta, terus abis itu 1 juta ini kalau Cidian bilang tolong diputarkan. Diputerin biar bisa untung 1 juta ini. Caranya gimana? Boleh kalian jual door to door atau ke end user langsung, atau kalian melalui Shopee Live, atau kalian melalui jasa PO barang atau just tip, ya kan? Caranya gimana? Caranya gini. Misalkan ibu-ibu punya uang tadi ya 1 juta udah ikut orang. 1 juta ini anggaplah ibu-ibu ini mau beli barang, mau langsung di live-kan. Oke, 1 juta. Saranku belilah barang yang 1 juta dapat banyak. Misalnya parfum import ya. Parfum import itu harganya sekitar kalau beli itu 30.000 sampai 50.000. Anggap aja gitu ya. Oke. Uang 1 juta itu anggap aja 50.000 deh biar gampang hitungnya. Dibagi 50.000. Itu menghasilkan 20 piece parfum. Ya, yang ibu beli di supplier. 20 parfum yang notabene-nya satu parfum ibu ambil untung sekitar 20.000. Kan tadi kita udah fix ya 20.000 satunya ya kan. 20.000. Oke. Okay. Berarti 20 parfum dikali 20.000. Ibu-ibu akan menjual 20 parfum itu selama 1 bulan. 20 parfum 1 bulan itu gampang banget loh. Harusnya kalau kalian niat jualnya pasti gampang banget. Dan ibu-ibu akan menghasilkan keuntungan bersih sebanyak Rp400.000. Oke. Okay? Rp400.000 itu ibu tidak boleh pakai. Ini cara, kan aku ngajarin cara mengumpulkan modal kan. Rp400.000 itu ibu harus bikin rekening sendiri. Jadi Rp400.000 itu ditaruh di rekening bersama dengan uang 1 juta di bulan yang ibu gajian pertama itu. Berarti total di bulan kedua ibu punya uang Rp1.400.000. Nah, apa yang ibu lakukan di bulan kedua? Bulan kedua ibu gajian. Gajian lagi kan ibu-ibu? Gajiannya 1 juta lagi dikumpulin kan? Ditabung 1 juta lagi. Berarti di bulan kedua ibu-ibu punya uang berapa? 2.400.000. Gaji bulan pertama 1 juta, gaji bulan kedua 1 juta, dan keuntungan penjualan parfum bulan pertama 400.000. Berarti ibu-ibu punya uang sekarang 2.400.000. Oke. Okay? Ibu, lakukanlah hal yang sama seperti tadi aku ngomong. Yang kita lakukan itu beli parfum lagi ya kan? Beli parfum lagi dibagi 2.400.000 dibagi 50.000. 48 parfum 1 bulan ibu harus jual.
Oke, masih make sense ya 48 parfum itu 1 bulan apalagi di live kan. Itu make sense banget. Berarti 1 hari bagi 30, 1 hari ibu cuman cukup jualan 2. 2 piece aja. Oke. Berarti tadi 48 dikali 20.000 untungnya. Rp960.000. Sekarang pertanyaan Cidian, berarti total di bulan ketiga awal ibu-ibu punya uang berapa? 960 ditambah 400.000 bulan pertama ditambah gaji bulan pertama dan kedua 2 juta, ya kan? Berarti ibu di sini punya uang 3.360.000 dalam waktu 2 bulan. Benar ya? 2 bulan ya. 2 bulan plus masih ditambah di bulan ketiga ibu-ibu masih gajian lagi kan 1 juta kan? Masih gajian yang ibu saving 1 juta untuk modal. Berarti ibu di bulan ketiga ibu sudah menghasilkan uang 4.360.000. Kalau ibu teruskan berkali-kali seperti rule yang Cidian kasih ini, berarti kurang dari 10 bulan ibu-ibu sudah mencapai angka 18 juta modal yang kita perlukan tadi untuk mewujudkan impian ibu-ibu. Betul? Atau ibu-ibu tetap mau, ah karena ini parfumnya udah laku, gue mau jualan parfum terus, sah-sah aja. Oke? Tadi 2 bulan aja, 960.000 ditambah 400.000. 2 bulan itu ibu-ibu tuh untung 1,3, ya kan? Kalau ibu ngikutin alur yang barusan Cidian cerita, berbulan-bulan selama 10 bulan, bisa bayangin gak keuntungannya kalian di bulan ke-11 nanti berapa? Lebih dari 5 juta loh, ibu-ibu. Lebih dari 5 juta. Make sense ya di sini ya? Make sense ya? Oke, makanya produk sangat penting dipilah-pilah. Aku ngomong di sini, produk sangat penting dipilah-pilah. Oke, terus kemudian ibu-ibu wajib untuk bisa memanage modal ibu-ibu ya. Memanage. Apa yang menjadi pengeluaran bulanan ibu-ibu sekeluarga itu di rekening yang satu, apa yang menjadi tujuan hidup ibu-ibu di rekening yang lain. Jangan dicampur, kalau dicampur hilang semua. Kandas ya, nanti mimpi-mimpinya kandas, oke? Terus bisa nggak ibu memanage, ya seperti yang tadi Cidian ajarin. Jangan dipakai ya ibu-ibu, manage lah dengan baik, oke? Sini oke? Kemudian kita coba hitung kalau kalian melakukan jasa titipan, oke? Jastip. Jastip sekarang itu di harga 15-25 ribu, 10 ribu juga ada. Jadi tergantung ibu-ibu aja gitu kan, jastipnya apa gitu. Nah kalau jastip usahakan yang sesuai dengan uang 1 juta yang ibu kalau ikut kerja orang itu ya. Kita masih bahas yang kita ikut kerja orang ya. 1 juta jastipnya apa? Ibu ke mall atau jastip makanan bisa, barang bisa, oke. Ibu ke mall, ternyata Victoria's Secret parfum yang mahal itu lagi promo nih 50%. Ada yang mau beli enggak? Tapi just tipnya ibu kasih misalkan 15.000 apa 20.000 lah biar gampang ngitungnya. 20.000 satu item. Oke? Karena ibu punya uang 1 juta, si harga parfum si VS-nya ini seharga 150.000, berarti 1 juta saya bagi 150.000. Ibu cuman bisa just tip sebanyak 6 barang. Oke. 6 barang per hari. Kalau just tip 6 barang per hari itu tuh gampang banget. Ibu kan tinggal live pakai Shopee Live. Oke, mau yang ini ya, Kak. Oke, langsung bayar ya, Kak. Oke, mau yang ini ya, Kak. Langsung bayar ya, Kak. Masa 6 enggak ada? Dari semua just tip yang aku ajak bicara, ya narasumber-narasumber just tipku yang ada di live Shopee, itu minimal dia itu 10 sampai 15 orang setiap hari. Oke. Berarti ini worth it banget, make sense banget kalau cuma 6 orang. Oke, 6 kali 20.000. 120.000 satu hari. Ya, satu hari. Jadi kalau udah mereka bayar, malamnya ibu pulang ke rumah, langsung packing ya, Bu. Langsung packing. Tapi karena ini sekarang ibu kerja ikut orang, berarti ibu harus ngambil ini di hari libur atau setiap sore. Bener ya, setiap sore setelah pulang kerja ibu ambil waktu untuk bikin just tip ya. Jam 5 sampai jam 9 malam. Mereka kan udah melakukan pembayaran langsung. Kalau just tip enaknya gitu, langsung dibayar detik itu juga, ya kan? Nah, ibu belikan 6 piece 120.000 untungnya tiap bulan, ibu langsung packing kirim malam itu juga, udah
Begitu ibu lakukan tiap hari ya. Sekarang aku kasih tahu, dari uang ibu 1 juta tadi, kalau ibu melakukan just tip 1 hari 6 orang ya, atau 6 piece barang, berarti 120.000 dikalikan, anggap aja ibu libur 5 hari deh, 25 hari ibu kerja just tip. Itu udah 3 juta loh bu. 3 juta loh bu. Ya. Jadi ini sekarang aku udah punya 2 opsi, tinggal ibu jalankan mau yang mana dengan modal 1 juta itu. Make sense gak bu? 3 juta, besok 3 jutanya itu akan jadi modal just tip kalian lagi ke depannya. Bayangin, kalau 1 juta aja bisa menghasilkan untung 3 juta, gimana uang 4 juta dari keuntungan yang sekarang 3 juta dengan modal yang awal kerja 1 juta, oke? Modal awal berarti 4 juta. 1 juta tiga, menguntungkan 3 juta. Berarti kalau 4 juta menguntungkan berapa ibu-ibu? Bisa ngitung kan bu ya? 12 juta ya bu ya? 1 bulan ya? Just tip begitu aja. Oke? Okay? Make sense ya bu ya di sini ya? Make sense ya? Oke, okay. Berarti clear kita ya cara mengumpulkan modal tanpa minjem uang di bank. Sekarang ada cara yang kedua, yang notabene-nya buat ibu-ibu yang males gerak ya. Mau di rumah aja, pandemi, gak boleh keluar sama suami, ngurus anak 10 ya. Jadi gak boleh kemana-mana. Itu ada caranya lagi bu ya, buat ibu-ibu yang mager seperti Cidian ya. Cidian dulu mengumpulkan modal dengan cara yang satu ini. Caranya apa lagi? Menjual barang-barang pre-love yang kita punya. Oke, bisa dari barang-barang anak kita yang gak kepake, atau barang sendiri yang kita udah gak mau pakai lagi. Perabot-perabot rumah yang bikin museum di gudang ya, di gudang pribadi Anda ibu-ibu ya, itu banyak pasti. Yakin aku gudang kalian isinya barang semua ya kan? Itu karyakan. Semua barang yang Cidian tidak pernah pegang selama 3 bulan itu biasanya tak jual. Oke. Okay? Gua jual. Karena gua pasti beli baru lagi, ya kan? Oke, okay, daripada tuh rumah kayak rumah pemulung isinya barang-barang bekas ya, mending kita jual aja, oke? Okay? Siapa? Kalau kita jual koleksi kita pribadi, namanya pre-love, kita nggak bisa menguntungkan. Tapi kan kita di sini kan mau cari modal toh, mau cari modal yang kedepannya nanti modalnya akan dibelikan barang-barang baru yang bisa memberikan untung pada kita kedepannya. Oke, okay? Sekarang barang-barang yang kita udah kumpulin nih, barang si anak 1, anak 2, anak 3, sampai anak ke-10 ya udah banyak. Masa sih baju-baju satu keluarga yang bekas enggak sampai 50 piece satu apa 50 piece dikumpulkan gitu kan. Adalah pastikan mungkin pempes-pempes sisa atau mainan anak, botol susu yang enggak kepake, hadiah dari orang, itu kan bisa juga kita jual, kita karyakan. Atau bahkan elektronik di rumah yang mungkin sudah rusak, ibu-ibu bisa servisin sebentar biar kita bisa jual gitu loh. Ya, biar bisa berguna lagi, bermanfaat lagi, dan kita jual dengan harga yang murah. Ya hitung-hitung ganti ongkos servisnya plus diuntungin sedikit gitu, dikasih biaya sedikit. Kan anggap aja itu barang enggak kepake. Jadi biarlah itu menghasilkan uang buat kita. Sekarang anggap aja kita jualan bajunya satu baju 15.000. Tapi yang layak pakai ya, Bu. Jangan bolong tengahnya ibu jual, bolong sini jual, bolong sini jual. Yang laku, Bu, ya kan? Makanya sekarang itu ini Cidian praktekkan sendiri ya kalau yang ini. Jadi teman-teman yang udah tahu Cidian dari awal, Cidian praktekkan ini. Cidian jual barang-barang pre-love-nya Chanel, pre-love-nya Coco, pre-love-nya Cidian, dan pre-love keluarga-keluarga lainnya. Oke. Sekarang bayangkan ibu-ibu udah ngumpulin barang 100 lah. Ibu-ibu bisa minta ke adiknya ibu atau kakaknya. Ya, sekeluarga diminta barang bekasnya atau teman-teman terdekat, bisa dikumpulin dari situ ya kan. Anggap aja di total-totalin sekarang sudah dikumpulkan 100 barang beraneka ragam barang pre-love. 100 barang, anggap saja ibu mulai live dan yang terkumpul yang laku itu cuma separohnya, 50 barang, oke. Okay? Ibu jual satunya di harga 15.000 atau lebih ya, kalau elektronik pasti lebih, kalau barang-barang mainan anak pasti lebih, tapi aku ngitung ini baju aja 15.000. Ibu-ibu menghasilkan uang dari barang-barang bekas itu
selama satu bulan itu yang ibu jual 100 piece itu 750.000. Kalau ibu punya barang 200, anggap aja yang setengah yang laku, berarti ibu-ibu punya uang berapa, Bu? 1.500.000. Oke. Di sini berarti terjadi modal baru buat kita ke depan. Oke. Kalau ibu nyaman di zona ini, silakan teruskan jualan preloved terus aja, enggak masalah. No modal. Tapi ya jangan sampai yang ini apa ngomong apa adanya sama yang ngasih barang ya. Maksudnya ini ikhlas enggak atau gimana, ya kan? Kalau ikhlas, barang bekasnya aku ambil, aku mau buat jual buat modal usaha. Ya ngomong aja apa adanya, jangan nanti di kemudian hari jadi omongan orang gitu. Jadi kalau mau berbisnis itu jangan malu ya, Bu ya. Kadang kita gua enggak enak masa mau minta barang bekas sama tetangga atau sama saudara sendiri. Ibu-ibu harus jawab di diri ibu-ibu masing-masing. Ibu-ibu itu berbisnis itu mau atau malu? Jawab sendiri ya. Jawab sendiri. Ibu-ibu itu mau berbisnis itu mau atau malu? Oke. Dijawab, Bu, direnungkan ya. Cidian juga mau bicara bahwa semua yang Cidian omongkan, Cidian sudah pernah lakukan ya. Ini yang aku lakukan sehingga sampai detik ini sekitar 13 bulan ini berjalan Cosmo Boutique. Yang Cidian lakukan seperti yang Cidian omongan di awal itu, Cidian jualan preloved sekitar 3-4 bulan kalau nggak salah. 3 bulanan itu Cidian jual preloved. Di bulan keempat masuklah teman-teman Cidian yang nitipin barang-barang. Nah, kalau nitipin barang itu kan mereka jadi modal ya buat kita ya. Cidian juga dapat untung kan dari situ. Nah, untungnya itu aku kumpulin, jadi untung-untung jualan preloved, uang prelovan itu sama untung orang yang jualin titipin barang gitulah ya ke Cidian itu. Untungnya kan bisa buat jadi modal, jangan terus nanti HPP-nya kepake, waktu repot itu ya barangnya orang. Jadi ini gimana caranya kita pintar-pintar memanage sesuatu. Itu ya yang paling penting, Ibu. Manage uangnya. Di bulan kelima Cidian udah bisa beli barang-barang baru, barang-barang yang bisa Cidian beli sendiri, targetnya yang Cidian targetkan ke depannya itu akhirnya aku beli dari uang itu. Terus digulung, akhirnya sampai seperti sekarang ini. Jangan sampai salah langkah. Sekali salah langkah, bubar semuanya. Oke, begitu. Terus di sini hal yang paling penting, teman-teman kan pasti pada mikir gini, ibu-ibu pasti, aku tak minjem uang ke orang tua aja deh, atau minjem uang ke saudara atau ini. Jangan ya ibu-ibu ya, jangan pernah lakukan hal itu. Don't do that. Kenapa? Saat nanti ibu-ibu sudah sukses, itu akan jadi bahan omongan mereka semua yang ibu pinjemin. Mereka akan ngomong, ya kalau nggak ada gua yang dulu nolong, ya nggak akan sesukses itu. Jangan sampai ya, berdirilah di atas kaki kita sendiri. Even itu minjem uang ke suami, aku rasa tidak perlu. Atau ke orang tua juga nggak perlu. Kita sebagai makhluk yang udah diciptakan Tuhan sedemikian rupa, luar biasanya, dimanfaatkan ya Bu ya. Jangan disia-siakan apa yang Tuhan beri ke kita. Oke? Gitu ya ibu-ibu. Jadi apa yang aku jelaskan hari ini itu merupakan salah satu kisah nyata yang aku alami. Pengalamanku pribadi yang basicnya itu konsistensi yang besar terhadap bisnis yang kita bangun ini. Oke? Sekian buat hari ini. Ya, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment video Cidian semuanya. Ya, terus jangan bosan-bosan dengerin Cidian dan pembelajaran yang Cidian kasih sesuai dengan pengalaman hidup Cidian, pengalaman berjualan Cidian, sehingga memotivasi teman-teman untuk melakukan yang lebih baik lagi, yang lebih keren lagi. Oke? Sekian dulu. God bless you all and bye-bye. Bye.